Assalamualaikum sahabat semua. Merlina Arman Saling kembali membersamai Anda di hari ini, hari Jumat 7 Juli 2023. Saya berada di halaman Masjid Darul Huda, Simpang Penampakan Baru, dan di dalam ada acara tausiah atau diskusi tanya jawab dengan Ustadz Abdul Somad setelah tadi beliau menjadi khatib ya, khatib sholat Jumat di masjid ini. Ayo kita ikuti serunya berbincang atau berdiskusi dengan Ustadz di Jumat yang berkah ini. Silakan sahabat. Shut up.
aplikasi lain. Pada umur saya pada nanti kita jalan-jalan ke aplikasi lain. Ongkos tanggung masing-masing. Syekh Abdullah As-Siddiqi punya murid satu lagi dari Jawa, namanya Syekh Abdul Mughni Pamijahan. Jadi tarekat Syabdariyah berkembang tiga dari Aceh, Syekh Abdullah As-Siddiqi disingkat ke Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari ke Jawa, Syekh Abdul Mughni Pamijahan ke Sumatera Barat. Itulah ya Syekh Burhanuddin Ulangkan di Pariaman. Jadi kalau nanti ada orang mengaku Syabdariyah, dari mana Syabdariyah? Ulama ulama ini mengikut kepada Rukyah karena mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Subuh di Rukyah ini berhari raya ketika menengok anak bulan. Waktu di Rukyah ini berhari raya berpuasa menengok anak bulan. Yeah.